Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di channel Ibu Lia Familia. Jadi hari ini tuh pagi-pagi banget, aku mau mandi terlebih dahulu karena mau siap-siap untuk belanja bulanan. Seperti biasa ya, aku tuh belanja bulanannya di setiap akhir bulan. Nah, sebelum berangkat belanja, aku tuh mau mandi terlebih dahulu supaya segar dan juga wangi. Jadi aku tuh kalau mandi lumayan lama ya bun, jadi karena aku tuh setiap mandi tuh pasti luluran terlebih dahulu. Karena memang aku tuh kalau mandi benar-benar pengennya bersih banget gitu. Oke semuanya, karena aku udah selesai ganti pakaian, udah selesai mandi. Karena aku mau naik motor, jadi aku pakai body lotion terlebih dahulu supaya kulit gak kebakar sinar matahari. Jadi tempatnya lumayan agak jauh dari rumah, makanya aku naik motor. Oke, sekarang aku udah sampai tempat belanja. Ini namanya toko grosir. Di sini aku pertama mau beli gula terlebih dahulu. Karena gula aku itu udah tinggal sedikit, aku belinya cuma 1 kilo. Lanjut beli teh, karena memang teh ini yang benar-benar boros. Jadi aku mau beli dua teh gitu ya, yang varian berbeda. Selanjutnya aku mau cari barang yang memang udah stoknya udah habis di rumah. Jadi aku belanjanya sesuai kebutuhan yang udah habis di rumah ya. Nah, aku mau beli wiffle aku kemarin itu stoknya benar-benar pas, ngepas banget pas akhir bulan habis. Jadi aku mau beli dua, serta beli sunlight juga udah habis. Jadi aku mau beli sunlight juga, ini cukup untuk 1 bulan. Lanjut lagi, aku lagi cari-cari sesuatu yang udah habis di rumah. Nah, pasta gigi juga udah habis. Aku mau beli satu aja. Dan lanjut lagi nyari apa lagi nih yang udah habis di rumah. Jadi di sini tuh aku sambil berpikir yang habis apa aja. Karena nggak aku catetin apa aja yang habis, cuma aku inget di dalam kepala aja. Pokoknya senang banget kalau belanja ke toko ini karena semua barang-barang lengkap di sini, mulai dari jajanan dan kebutuhan dapur juga lengkap di sini. Aku memilih belanja di toko grosir ini supaya lebih menghemat keuangan tentunya, dan juga memang memilih barang sesuai kebutuhan yang benar-benar habis di rumah. Jadi benar-benar ingin menghemat keuangan serta bisa cukup untuk 1 bulan kebutuhan pokok keluarga. Oke, lanjut lagi, sekarang aku mau nyari sabun pencuci pakaian di sini tempatnya. Jadi aku tuh lagi nyarian yang varian baru dan ternyata nggak ketemu, dan masih ketemunya yang varian lama. Padahal ada varian baru itu wangi banget, yang so clean anti apek ya. Itu yang varian barunya wangi banget. Oke, sekarang aku mau ambil so cleannya 4 renceng, karena aku seperti biasa ya, sebulan aku belinya 4 renceng karena mencucinya itu seminggu 2 kali. Aku jadwali seminggu 2 kali, berarti sebulan itu aku mencuci 6 kali. Lanjut lagi, sekarang aku mau beli lagi nyari bumbu ayam goreng, bumbu ungkep, sama bumbu nasi goreng juga, karena kalau kepepet biasanya aku pakai bumbu, pakai racik instan ya. Dan lanjut lagi ngambil bumbu ungkep ayam goreng ini, karena seperti biasa aku tuh kalau ngerebus ayam ataupun bebek itu pakai bumbu instan itu, supaya nggak ribet untuk ngulek-ngulek bumbu ya.
Nah, ini anak aku ambil-ambil jajanan dan juga aku mau ambil kecap. Karena kecap di rumah itu tinggal sedikit lagi. Gak lupa ya puding, karena anak aku itu suka banget sama puding, terutama puding yang rasa coklat. Jadi di sini orang-orang belum begitu ramai, jadi aku udah duluan. Dan sekarang kita udah selesai dan tinggal bayar. Nah, sekarang aku tuh udah sampai rumah dan aku mau bongkar belanjaan aku tadi dan mau aku susun. Tetap waspada ya, Bun, kalau belanja ke tempat yang ramai, karena di sini aku kerugian 80.000. Tapi akhirnya aku komplain ke tempatnya kembali, karena di sini aku beli minyak goreng itu cuma 2 liter setengah, yang 2 liter sama yang 1 liter, tapi ke input di struknya itu yang 1 liternya 4 serta yang 2 liternya 2. Jadi aku rugi Rp80.000. Jadi setiap belanja mau di Indomaret, Alfamart ataupun di toko grosir, pasti aku selalu cek struk dan juga cek barang. Jadi dari dulu aku tuh selalu seperti itu, makanya selalu ketahuan jika ada barang-barang atau harga yang tidak sesuai. Jadi aku tuh sering banget adminnya itu suka salah input barang gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngecekin, ya kita yang rugi ya kalau memang suatu barang yang tidak kita beli itu masuk ke input. Maka dari itu pintar-pintarlah dalam berbelanja. Terutama kita harus ngecek struk dan mencocokkan barang-barang yang kita beli. Oke, Bunda, untuk videoku kali ini sekian dulu ya, dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam video ini. Dan jangan lupa terus support dengan klik tombol subscribe-nya, di like dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.